أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman warzuqna taiban, wa 'amalan mutaqabbalan yaghfir lana rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kina 'adzabana ramaat. Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah kembali kita berjumpa di uh, channel iDream TV dalam program uh, zikir doa dan amalan ya di mana insyaallah kita akan belajar atau menambah uh, hazanah dan Wawasan tentang doa-doa, zikir-zikir yang ada juga amalan-amalan yang biasa ya dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tentu sumbernya dari Al-Quran, ya, dari hadis, ya. uh, untuk menjadi amalan kita, ya. sehingga uh, dari hari ke hari ya, kualitas amalan kita, kualitas zikir doa kita, doa kita semakin baik. Karena doa-doa, zikir-zikir dan amalan-amalan yang kita lakukan semuanya bersumber berdasar dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. <tuh> Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul mobil ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di umur mahsyar dijauhkan dari siksa api neraka dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin ya rabbal alamin Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di manapun Anda berada <coughs> Di dalam program Zikir Doa dan Amalan kali ini Saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Eh, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud eh, ya. Dan doa ini sanadnya dari eh, Sayyidina Anas bin Malik jadi Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca doa ini. Dan isi dari doa ini adalah memohon agar diberikan kemudahan di dalam menghadapi kesulitan. Nah ini zaman sekarang ya sahabat Idrim, masyarakat kita, masyarakat dunia secara umum lah, apalagi saudara kita yang di Palestina ya, hari ini sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa besar kesulitan hidup yang luas yang luar biasa besar dan bisa jadi ya sebagian kita juga mungkin berada di posisi ya, yang samalah ya walaupun Indonesia sedang tidak pas se tidak sedang perang tapi kan sekarang mungkin ada yang mengeluh tentang masalah pekerjaan ya, tentang masalah gaji ya, tentang masalah uh, hukum ya, tentang masalah pertemanan kesulitan apapun ya Kadang-kadang ya, bisa membuat orang menjadi cemas, ya, menjadi tertekan stres, bahkan jadi depresi. Ya. Dan bahayanya, kalau sudah depresi, ya, sudah cemas, ya, nah ini uh, nanti larinya ke putus asa. Ya. Sedangkan putus asa itu haram di dalam Islam, ya, wala, uh, wala ya janganlah kalian berputus asa dari. Rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir, orang fasik dan orang zalim. Nah, orang mukmin tuh nggak boleh putus asa. Kenapa nggak boleh putus asa? Biasanya putus asa itu mengantar kepada kezaliman. salah satunya adalah bunuh diri. Ada juga orang putus asa kemudian melakukan kezaliman dengan membunuh orang, menyakiti orang. Itu terjadi. Oleh karena itu kemudian sebisa mungkin ya kita menghindarkan diri dari kecemasan, ketakutan. Dan biasanya sumber pangkal ya dari rasa cemas, rasa takut adalah ya itu ya adanya kesulitan yang sedang kita hadapi. Sebetulnya kesulitan itu kan Allah sudah tegaskan ya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani uh, seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kesulitan yang 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 datang itu sebetulnya Allah datangkan. Ya, Allah datangkan dengan sebab uh, Itu tentu macam-macam lah sebabnya bisa jadi karena kita melakukan sesuatu kesalahan. Ya, sehingga kemudian muncullah masalah gitu ya. Itu semua kan bagian dari ketetapan Allah, qadarullah itu. Ya, Ya, karena pada dasarnya kita tidak ada yang mau terje, apa, terjebak, terjerumus ke dalam masalah. Nah, tapi kemudian datang juga masalah, ya, itu memang karena Allah jadikan. Jadi masalah apapun ya dalam hidup kita itu sebetulnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang sabar dan berjihad di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Tujuannya kan itu. Nah, tapi seringkali orang kemudian ya, menyikapi kesulitan secara berlebihan. Sehingga yang muncul kemudian kecemasan. Nah, kecemasan ini ya sahabat Edrim kalaulah tidak kemudian ditenangkan, tidak diobati, khawatirnya tidak di ya menyebabkan kita terjebak ke dalam masalah yang lebih jauh. Ini ada contoh ya yang pernah terjadi. Ini riset ya, riset ilmiah ini yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Muslim besar ya, yang disebut sebagai bapak kedokteran modern, yaitu Ibn Sina. Ibn Sina itu beliau kan dokter ya, dan beliau mempunyai kecenderungan untuk apa fashion beliau itu kepada jiwa ilmu jiwa, jadi pendekatannya ya itu beliau di dalam mengobati pasien itu lebih kepada ilmu jiwa. Nah hal itu dilatari oleh satu eksperimen ya, yang beliau pernah lakukan. Jadi eksperimennya adalah beliau memelihara dua ekor anak kambing jadi kecil. Ya. jadi ada anak kambing lahir kembar sama ini ya. biasalah ya. Lalu kemudian dua-duanya dipelihara. Dengan makanan tempat perhatian yang sama ya, Makanannya sama, kandangnya kualitasnya sama Sama lah itu. Makan sama Cuman Cuman itu ya Ada satu kambing yang kemudian Dia diberi posisi bisa melihat kandang serigala Jadi yang satu dia nggak bisa Dia gak melihat kandang serigala yang satu posisi kandangnya bisa melihat serigala. Kandang serigala, serigala gitu ya. serigalanya dikandangin, gitu kan. dia juga dikandangin. Nah, apa yang terjadi? Ke, anak kambing yang tidak melihat, yang tidak melihat kandang serigala, normal sehat, besar, gitu kan, tidak ada masalah di dalam pertumbuhan nafsu makan yang kuat bagus nah kan kambing anak kambing yang bisa melihat kandang serigala yang terjadi justru apa dia malas makan ya kalaupun makan ya nggak selahap makan apa anak kambing yang sebelah yang terjadi kemudian apa anak itu ya anak kambing itu lama-lama sakit setelah sakit kemudian dia mati nah, padahal cuman gara-gara ngelihat nah, kandang serigala. Nah di situ kemudian Ibnu Sina punya kesimpulan bahwa rasa cemas itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa kepada kesehatan tubuh. Nah karena itu kemudian sahabat tadi ketika kita mendapatkan kesulitan, yang pertama harus kita yakini bahwa kesulitan yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebihi dari kemampuan, kesanggupan kita. Artinya apa? Kita sanggup kita pasti sanggup melewati kesulitan itu. Nah, itu ya kuncinya. Nah, yang kedua, kemudian kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita kemudian diberikan solusi ya, dari berbagai persoalan kesulitan yang kita hadapi. Ya, doa lah, gitu ya. ya. Satu keyakinan, saya pasti bisa melewati masa-masa sulit ini, menghadapi masalah-masalah ini. Yang kedua adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu sebetulnya adalah bagian dari apa yang dalam ilmu psikologi itu disebut sebagai afirmasi Kalau doanya positif maka afirmasinya positif Maka insya Allah yang terjadi adalah positif juga Maka ketika kita baca doa dan kita faham doa ini isinya adalah kebaikan-kebaikan atas bisbusnya kita sedang mengafirmasi jiwa kita bahwa kita bisa ya terkait dengan kesulitan misalnya ya ini ada doa yang diajarkan nabi doanya begini ya ini dari Anas bin Malik ya bahwa nabi pernah mengajarkan doa Allahumma <sutansi> la sahla illa maj'altahu sahla wa anta taj'alul huzn wa anta taj'alul hazni idha syi'ta sahla Allahumma la Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Wahai Allah, ya, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Ya. Wa anta taj'alul hazan dan Engkau uh, yang Engkau uh, dan Engkau yang Engkau dapat menjadikan kesedihan. Idza syi'ta sah, idza idza syi'ta sahla. Jika Engkau uh, menghendaki. Jadi artinya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dia menghendaki bagi kita kemudahan. Ya, jadi doanya ini pendek ya. Allah la Allahumma la sahla ya Allah tidak ada kemudahan, eh, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu Kecuali memang itu itu untuk itu, itu engkau kehendaki untuk uh, jadi mudah. Wan ya. alul hazan dan engkau yang menjadikan kesedihan idasita ya Jika engkau jika engkau menghendaki menjadi kemudahan. Jadi segala kesulitan, kesedihan ya akan menjadi kemudahan kalau Allah menghendakinya. Ha, maka dalam hal ini kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala kesulitan, ya kesusahan yang sedang kita ada kita alami menjadi kemudahan. Nah, ha, jadi ini afirmasi positif nih. Ya kita lihat di masalah, waduh susah nih. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya ya Allah la sahla ya tidak ada kesus kesusahan tidak ada kemudahan ya la sahla tidak ada kemudahan illa ma ja'alta sahla kecuali kalau memang engkau menghendaki itu sebagai sebuah kemudahan kalau Allah mau ini jadi mudah begitu ya wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla dan engkau yang engkaulah yang mampu menjadikan kesedihan itu menjadi kemudahan kalau engkau menghendaki maka kita minta kepada Allah ya Allah ya. Jadikanlah kesusahan yang yang sedang aku aku hadapi ini menjadi sebuah kemudahan. Atau berikanlah kemudahan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Ya, kita tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah, maka kemudian kita minta kepada Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadapi ujian-ujian ini, menghadapi kesulitan-kesulitan. Sehingga kemudian yang lahir bukan kecemasan, Kita cemas karena kita merasa tidak ada yang membela, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Padahal kita punya Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Rahman, Maha Rahim. Yang di tangannya segala, sesu segala sesuatu bisa berubah. Ya. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah zat yang Maha Penyayang, Pengasih, Penolong, maka kesulitan yang sedang kita hadapi ini, ya, lalu kemudian kita minta Allah berikan kemudahan, tidak mungkin Allah kemudian tidak memberikan kemudahan. Uh, ya. Jadi uh, ini adalah konsep uh, yang harus kita pahami ketika kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Ya, so, genting-gentingnya ya situasi dan kondisi yang kita hadapi tetap tenang. Ya, yakin bahwa Allah tidak membebani kesulitan ya kepada kita melebihi kemampuan kita. Kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. wa anta taj'alul hazan idza syi' idza idza syi'ta sahla ya. Ya, ya Allah yang engkau lah yang uh, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikan mudah dan engkau uh, dapat menjadikan kesulitan menjadi mudah jika engkau menghendaki ya. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazni idza syi'ta sahla itu doanya ya browsing ajalah ya di Google <laughs> kalau enggak bisa nyimak doa saya ya. Tapi di potong-potong itu ya bagian yang saya baca tadi insyaallah hafal. Pendek doanya kan. Hanya beberapa kalimat saja. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau jadikan mudah dan tidak dan kau dapat menjadikan kesedihan menjadi mudah jika kau menghendaki. Ini adalah doa, ya, sebuah pengakuan bahwa semua kesulitan di dunia ini hanya bisa diatasi dengan izin Allah, dan dengan doa ini, insya Allah, ya, kita ya memohon kepada Allah agar kesedihan dan kegelisahan yang kita rasakan, ya, dapat dipermudah dan diatasi, ya, sehingga bergantilah, ya, kesedihan menjadi kegembiraan, ya, kemudian e, kecemasan menjadi e, kebahagiaan. Demikian sahabat Edri mudah-mudahan bermanfaat Yang benar tanya dari Allah dan yang salah Semata-mata dari kealfan dan kegelapan saya pribadi Karena saya adalah fakir ya Fakir dari ilmu tetapi ya, Ingin berbagi sedikit ilmu ya la ilaha illahu huwa alaihi tawakal wa rabbul arusil azim Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh